Assalamualaikum semua. Video kali ini aku akan memberikan review seperti yang aku omongkan kemarin, kalau aku bakal membandingkan untuk kedua produk ini, yang satu pabrik yaitu yang ini Viva Liquid Foundation ini dan juga si Red A Translucent Liquid Foundation. Nah, untuk keduanya akan aku berikan review. Pertama, akan aku kasih tahu untuk teksturnya karena ini mereka kan sama-sama liquid foundation. Ya, ini yang Viva. Ini aku Vivanya, Viva Liquid Foundation-nya ini yang natural. Ini. Nah, ini kalau yang liquid si Red A-nya itu terkesan seperti kayak BB cream. Jadi dia tuh mengental gitu. Nah, sedangkan yang Viva ini itu bleber kayak gini. Ini si Red A ketika diaplikasikan seperti ini dan ini adalah si Viva. Itu agak susah. Untuk segi tekstur, okay, si Red A. Nah, yang kedua yang akan aku bahas adalah dari sisi praktisnya. Memang kalau si Viva ini harus banget menggunakan pelembab. Ini akan aku berikan ke kalian ketika dia gak pakai pelembab itu akan seperti apa. Dan kalau pakai pelembab itu dia seperti apa. Sekarang untuk tangan kanan, ini akan aku aplikasikan tipenya tanpa menggunakan pelembab. Nah, ini yang kanan tanpa pelembab, yang kiri ini pakai pelembab. Kanan jadi tanpa pelembab, yang kiri pakai pelembab. Jadi kesannya dia itu kurang soft kalau tanpa pelembab. Jadi keputihan banget kalau diaplikasikan. Kecuali kalau yang pakai pelembab, dia itu bisa menyesuaikan jenis kulit. Untuk Red A ini, menurut aku, dia itu walaupun tanpa pelembab ataupun skincare yang pernah aku berikan tutorialnya itu, dia pengaplikasinya memang enteng banget. Enteng banget. Ini khusus untuk kulit yang normal ya. Kalau yang kulit minyak bakalan kurang worth it menurut aku. Jadi kalau buat kulitnya normal itu untuk buat memitkan bisa digunakan untuk bedak powdernya, bedak pabungnya si Red A sendiri. Nah, yang ketiga, produk ini sama-sama satu pabrik. Mereka tuh sama-sama kurang begitu tahan lama ya, di harga dan rupa. Tapi menurut aku, kalau aku lebih prefer ya ke ini karena menurut aku lebih enteng, walaupun ini juga enteng tapi ini juga cocok banget digunakan untuk leveling dan ini cocok untuk digunakan kalau kita keluar rumah seperti mau ya acara-acara hangout atau apa gitu ya. Dia terkesan lebih menaturalkan kulit karena dia memang ada varian untuk masing-masing jenis kulit. Oke, cukup sih untuk video review kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, bisa membuat referensi buat kalian untuk produk ini. Cukup sekian ya, tunggu video selanjutnya. Bye!